Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyuna wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Yang terhormat para duta besar negara-negara sahabat Yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati staf khusus Menteri Agama. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Ahmad Faru Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Keagamaan. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada Bapak Dr. Suparman penampilannya udah kayak kiai kalah kasubdit nama Amir tadi Amir Pak Suparman ini Dirjen Bimas Katolik terima kasih Pak Suparman yang saya hormati Direktur Venais Dr. K. Haji Ahmad Jayadi yang saya hormati ada Pak Kakanwil DKI Jakarta, Dr. Adib, yang saya hormati, para perwakilan dari kementerian dan lembaga yang hadir, para ulama, para tokoh, masyarakat, tokoh agama, hadirin, dan hadirat yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan eh, amanah dari Bapak Menteri Agama yang beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini karena sedang menjalankan tugas negara di ke, berkunjung ke beberapa negara-negara di luar negeri yang insya Allah beliau akan kembali ke tanah air sekitar tanggal 27 atau 28 jika saya bacakan amanah beliau Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sosok mulia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam Salawat serta salam Tak lupa kita aturkan kariban Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan harapan kita mendapat syafaat di umil kiamat kelak Amin Ya Rabbal Alamin Urayan hikmah maulid Yang tadi telah disampaikan oleh Dr. K. Haji Ahmad Parul Razi Ketua Umum Ketua PBNU Bidang Keagamaan sangat jelas tentang pesan damai Rasulullah sebagai pondasi kita dalam menguatkan karakter dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan Maulid ini kita dapat mengambil hikmah yang tetap relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara terutama bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang senantiasa menyebarkan cinta kasih, kedamaian, dan persatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW mengajarkan nilai-nilai luhur yang sangat relevan bagi kita dalam membangun bangsa yang harmonis di tengah keberagaman. Beliau mengajarkan untuk menebarkan salam. Berbagi dengan sesama dan memelihara uhuah Baik uhuah islamiyah, uhuah wataniyah, maupun uhuah basyariyah Rasulullah SAW hadir untuk mengangkat derajat manusia dari kebodohan menuju pengetahuan Dari kekeras kekerasan menjadi perdamaian Dari kezaliman menuju keadilan Nilai-nilai ini yang perlu kita pegang teguh dalam menghadapi tantangan kehidupan di era modern ini, pesan damai Rasulullah sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama. Kita membutuhkan landasan karakter yang kuat, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keharmonisan dalam keberagaman adalah kekuatan yang kita miliki sebagai bangsa toleransi, saling menghormati dan saling memahami adalah nilai-nilai yang harus kita jaga dan tanamkan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah berbagai tantangan kekinian seperti polarisasi sosial dan penyebaran informasi yang tidak benar, kita harus semakin memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW para hadirin yang saya muliakan akhirnya kami berharap semua apa yang menjadi panutan daripada Nabi Besar Muhammad SAW ini dapat kita teladani semoga Allah Subhanahu Taala selalu membimbing, meridoi dan memberkahi setiap langkah pengabdian kita Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas Hadirin yang saya muliakan, Bapak ibu yang mudah-mudahan kita sebagai pencinta Nabi Muhammad SAW dengan memperingati hari lahirnya beliau ini, ini membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Besar Muhammad SAW, dan inilah yang menjadi wasilah kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Farul Rozi, bagaimana hubungan sosial yang ada di masyarakat kita ini terbangun dari sebuah tradisi-tradisi keagamaan yang kita miliki. Hampir sama mungkin di setiap daerah terutama di Jakarta ini bagaimana masyarakat ini secara ikatan sosial itu dibangun dari silaturahmi. Hampir setiap minggu pasti ada taklim, hampir setiap bulan ada pengajian keliling bahkan taklim-taklim -ta itu bisa berjalan tiap hari di lingkungan kita. Itulah yang memperkuat ikatan sosial di antara kita. Dan kalau di Jakarta ini juga tidak lepas pasti setiap acara apapun, setiap kegiatan keagamaan apapun pasti itu akan ada pembacaan maulid. Makanya ke depan Pak Zayadi kalau ada peringatan maulid ini kalau bisa didahului dengan pembacaan rawi dengan pembacaan barzanzi ataupun yang lain sehingga tradisi kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat ini muncul juga di forum-forum negara seperti ini gitu. itulah yang menggambarkan bagaimana keguyuban yang ada di masyarakat kita dan tentunya kita juga patut mencatat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan ahlak. Inamal bu istu liuta makarimal ahlak. Sungguhnya aku tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan ahlak. Menyempurnakan ahlak bukan merubah ahlak. Menyempurnakan ahlak bukan merusak atau mengganti akhlak yang sudah ada dalam masyarakat kita. Tentu kesempurnaan ini adalah sebuah tujuan yang harus kita capai bersama-sama. Bagaimana akhlak nabi kita dapat pelajari tadi dari pembacaan-pembacaan rawi dan lain sebagainya. Akhlak nabi bisa kita tahu dari Sejarah-sejarah beliau yang diriwayatkan dalam pembacaan rawi-rawi tadi. Nah, tentunya contoh bagaimana kita berahlak itu: hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada kiai, hormat kepada orang yang lebih tua dari kita, berendah hati. Me, apa, berbakti kepada orang tua taat kepada pemerintah sampai kita menyingkirkan batu atau paku di tengah jalan itu adalah ajaran bagaimana ahlak itu dibangun oleh Nabi Besar Muhammad SAW sebenarnya dari ahlak inilah yang akan membentuk husnul ma'asah apa husnul ma'asah? itu hubungan yang baik diantara kita Ahlak-ahlak yang dicontohkan tadi itu adalah bentuk hubungan yang baik diantara kita. Silaturahmi tentu juga bagian dari tersebut. Bergaul, bergaul, ber berteman, berkelompok, berumat, bahkan berbangsa itu dengan yang baik menjadi husnul ma'asah. Nah, bapak ibu hadirin hadirat yang saya mulikan, kalau bapak ibu menjadi ASN, jadilah ASN yang berahlak. Kalau Bapak Ibu menjadi aparatur negara baik sipil maupun militer menjadilah aparatur negara yang berakhlak. Kalau ingin menjadi politisi, menjadilah politisi yang berakhlak. Kalau ingin menjadi pejabat publik, menjadi menteri, menjadi wakil menteri, jadilah pejabat publik yang berakhlak. Tadi rendah hati, menghormati yang lebih tua, menghormati kepada orang lain, bertoleransi dan sebagainya. Gus Pahrur kemarin bareng dengan saya menjadi Amirul Haj Haji yang kemarin dan Alhamdulillah Gus menurut survei BPS indeks kepuasan jamaah haji kita itu mencapai 88.20 88.20 ini kategorinya sangat memuaskan sangat memuaskan dan mungkin Gus Pahrul Rozi ini melihat langsung bagaimana penyelenggaraan pelayanan ibadah haji kemarin yang menurut BPS sebagai lembaga negara yang memang berkewa, mempunyai kewenangan untuk menilai sangat memuaskan tapi di sisi lain Gus kerja capek teman-teman ini termasuk Gus Fahru ini justru dipandang lain oleh teman-teman kita. Nah, inilah bagaimana kalau menjadi politisi juga politisi yang berakhlak. Kalau memang itu baik ya katakan baik, kalau memang kata buruk ya kita buruk dan kita evaluasi. Tapi ada lembaga yang sudah memberikan penilaian dan memberikan penilaian sangat memuaskan, tentu ini adalah lembaga yang berhak. Jadi, sekali lagi mari kita tanamkan Bagaimana ahlakul karimah ini bisa kita munculkan dalam diri kita? Yang berikutnya tadi disampaikan dengan tema men, apa? Meneladani pesan damai Rasulullah menguatkan karakter Nusantara dan Indonesia baru. Hadirin yang saya muliakan dengan tema ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa karakter masyarakat Indonesia yang tadi sampaikan Al Gus Pahrur bagaimana silaturahmi ini terlalu terjaga di lingkungan kita ini sebenarnya adalah sebuah karakter dari masyarakat kita yang mungkin mungkin di negara-negara lain mungkin sulit diketemukan model masyarakat seperti kita tugas kita adalah menjaga karakter jati diri yang sudah tertanam di masyarakat kita ini untuk terus kita perkuat dengan terus menjaga keberagaman yang ada di negara kita. Keberagaman ini sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ingkari. Tapi bagaimana menjaga keberagaman ini dengan akhlakul karimah ini adalah sebuah Usaha dan ikhtiar kita agar sama-sama menjaga perbedaan ini dalam sebuah tatanan bermasyarakat, tatanan bersosial yang saling toleransi, saling menghargai, dan terus menjaga karakter-karakter bangsa kita. Kalau Anda atau Bapak Ibu ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri. <tuh> Ketika sekolah di Arab pulang ke Indonesia, tetaplah menjadi orang Indonesia. Ketika belajar di Amerika, pulang tetaplah menjadi orang Indonesia yang tetap mempunyai karakter-karakter orang Indonesia. Hari ini, begitu besarnya pengaruh globalisasi, tentu ini menjadi tantangan buat kita semua agar karakter agar jati diri bangsa kita ini tetap terjaga tentunya dengan terus menjaga keutuhan dan kebersamaan di antara kita semua hadirin yang saya muliakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para duta besar yang sudah hadir pada malam hari ini dan pada hadirin hadirat sekalian. Sekali lagi mari kita meneladani segala akhlak-akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW untuk kita jadikan husnul ma'asah untuk kita jadikan cara kita berhubungan yang baik di masyarakat terima kasih akhir kalam wallahul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh